Waktunya kita aja aja yang Baru masih kita, kita lagi mau goyang-goyang <laughs> Selamat malam saudara Saya Denta Mira Kusuma Senang menjumpai Anda kembali dalam 3 in 1 Didampingi oleh teman saya Kami, Kami di radisti Disti Dan, dan ya. malam hari ini Kita akan kembali berbincang dengan Betul sekali. Satu narasumber yang tentunya saja Akrab di telinga akrab kita dan semua Dan pasti setiap tokoh akan punya cerita Nah kira-kira cerita apa yang akan kita gali malam hari ini Kita seperti biasa akan menggali dan mengorek Uh, banyak banget informasi dari si toko ini. Betul, betul Ya, dan hanya di 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Langsung saja kita sambut malam hari ini tamu istimewa kita. Ada tiga klunya. Yang pertama, mantan aktor. Wah, masih jadi Betul-betul aktor, ganti ya? cowok ganteng mm -hmm. udah pasti dong. Ya betul. Mm -hmm. Terus kedua, mantan atlet bela diri. Wah. Waduh. Siap-siap siapa siap, yang akan jadi korban ya, betul, nih, di antara betul. kita Pastinya. nih Yang hmm. ketiga, politisi. Hmm, polisi. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Langsung saja Tara kita sambut siapa dia? Kang Deddy Yusuf. <tuk> Benar kan? Benar dong, dong. Halo. Waduh. Kang malam, 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 malam. Alhamdulillah. 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 Ya? Uh, suami saya Sunda, saya mah Jawa. Kalau jangkung, dari kita... orang Iya, biasa. Kalau <laughs> jangkung mah karena ini udah. Ya, oh, ya, kan, 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 kan. Dan Saudara, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi tentang apa keunikan atau keistimewaan seorang Deddy Yusuf, kita lihat dulu paket berita yang satu ini. Kita jelas sama. Reinkarnasi. Itulah analogi yang tepat untuk seorang Deddy Yusuf. Bermula dari pekerja sedih, beralih profesi, menjadi politisi. Dede dijuluki Sang Macan. <guluh> Ia dikenal jago bela diri dan film filmnya banyak mengusung tema laga. Dengan beban dosa yang telah kau perbuat, masih berani kau aku? Saat terjun ke dunia politik, Langkah Sang Macan cepat melambung. Oh. Tahun 2008, Sang Macan naik menjadi wakil Gubernur Jawa Barat. Diusung oleh partainya PAN yang berkoalisi dengan PKS. Namun, ia justru kalah di pemilihan Gubernur tahun 2013 setelah pindah haluan ke Partai Demokrat. Dan kini ia bersiap melanjutkan karir politiknya di Senayan yang dulu pernah ia tinggalkan. Banyak ya sejarahnya, banyak ceritanya. Ini kalau kita lihat kan berarti berangkatnya justru dari artis ya, dari dunia keartisan. Ini sempat nggak sih Kang ada yang kayak memandang sebelah mata gitu ya, ah mentang-mentang artis lah pasti jadilah gitu. Mungkin begini ya, tidak ada yang salah dengan artis. Memang konotasi generalisasi dari artis itu kesannya hanya jual tampang. Sehingga orang memandang sebelah mata. Namun kemudian kita melihat Uh, banyak juga artis-artis yang kemudian berprestasi Betul. ya <tuh> Kita Sebutlah kayak Nurul Arifin, Rike ya. Ya. Rokatro jadi wakil gubernur uh, Mungkin tidak semua artis juga terus kemudian lolos di politik Kita sudah tahu di kemarin di dalam Banyak sekali Pemilu, ya, di ya 2014 kemarin. ini ternyata juga banyak yang tidak lolos Artinya bahwa memang vote getter itu penting Karena ya. sekarang banyak pejabat juga pengen jadi artis Pejabat main iklan juga banyak ya. Berarti Kang Dede nggak menampik uh, fakta bahwa memang artis itu bisa menjadi vote juga, karena tren di dalam demokrasi kita saat ini yang pertama adalah popularitas. Setelah yeah. popularitas, kita berbicara elektabilitas. elektabilitas. Jadi, Jadi uh, memang menjadi sangat penting sekali. Popularitas ini adalah bagian daripada uh, demokrasi itu sendiri. Salah satu strategi, lah ya, artinya salah satu strategi, dan kebetulan mungkin artis sudah punya. Poin di situ, jadi ada orang yang mengeluarkan puluhan miliar hanya untuk bisa tampil di TV, tampil di media, di ekspos, di kenal masyarakat. Ada bahkan orang yang nggak punya apa-apa, tapi rela melakukan sesuatu yang, eh, sebut aja, yang agak apa fantastis gitu untuk bisa tampil untuk Kang Dede sendiri gitu. Apa sih menariknya dunia politik? Gitu, apa sih keuntungannya? Gitu, kenapa artis-artis juga pengen banget sih masuk ke situ gitu. Saya dulu tidak tertarik di bidang politik, <coughs> namun kemudian ketika saya berkiprah di dunia seni tentunya ya, di dalam seni peran, uh, kebetulan banyak film-film saya itu me menyoroti permasalahan-permasalahan sosial yang hmm. ada dan akhirnya kemudian saya mulai mendapatkan ternyata uh, ya ada sistem kita yang salah, ada apa namanya ada jenjang, ada gap sosial dan sebagainya. -sebagainya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk merubah itu? Ternyata saya lihat diawali dari bagaimana orang memperebutkan, memperdebatkan yang disebut sebagai bagian dari aspirasi rakyat itu oh, tadi. Okay. Nah itu adanya adalah di politik. Pembuat kebijakan itu adalah politik. Negara ini dibangun atas dasar kebijakan politik. Enggak punya latar belakang politik <coughs> masuk ke politik modalnya apa dulu kang? Saya dulu ikut organisasi. Saya Kosgoro. berawal di Kosgoro dulu, lalu kemudian saya di Parvi. Saya sempat menjadi wakil ketua umum di Parvi. Uh, kemudian banyak organisasi kemasyarakatan yang saya ikut sehingga akhirnya itu kayak apa ya kayak step by step juga step ya? by step aja hmm. saya berawal itu dari tahun 81 hmm. sehingga akhirnya organisasi is hampir sama dengan politik. Ketika masuk politik bukan sesuatu barang baru lagi. Tapi kayaknya Kang Dede juga kan dari sisi keluarga itu kayaknya udah iya. sangat. A uh, sudah uh, gak asing ya dalam lagi gitu uh, ya dengan kalau nggak politik. Kalau salah kan? dari Paman ya. Paman itu juga kan dari politik. Kakek, hmm. kakek saya hmm? memang beliau adalah ketua DPR di Belanda. Hmm. Hmm. Zaman dulu ada namanya di Belanda itu Tweede Kamer, gitu ya. Lalu beliau menjadi satu-satunya orang Indonesia yang menjadi ketua DPR di Belanda. Okay. Lalu pulang ke Indonesia menjadi penulis naskah politik atau pidato politiknya Sultan Syahrir. Hmm. dan uh, mengembangkan inilah kan apa namanya kelompok-kelompok uh, itu ada Sultan Syahrir, ada <coughs> uh, siapa lagi ya angkatan-angkatan pada saat itu hmm. ya Muhammad Misterum yes. ya lalu ada kakek saya ini membuat satu kelompok komunitas politisi Indonesia pada saat itu sampai akhirnya mungkin bentrok mungkin dengan zamannya era Soekarno bentrok keluarlah disebut ini di kelompok Sumatera ya waktu itu karena kakek saya dari Sumatera ya, ya akhirnya menjadi puisi menjadi seorang sastrawan Pujangga Prosa, namanya Rustam Effendi Rustam. selain itu berarti oh, okay. oh ya ya Rustam okay, Effendi okay, okay. <coughs> nah itu menjadi pujangga Prosa. Dan dinasti politik ini Dihilangkan tapi tetap berada Dalam politik hanya melalui Sastra hmm. Ibu saya yang artis jadi saya kebawa artisnya hmm. Dari ibu saya <laughs> ya, Kebawa nah, politiknya dari bap eh, bapak jika saya paling menginspirasi Siapa tokoh yang paling menginspirasi Untuk masuk terjun ke politik Apakah keluarga atau mungkin ada tokoh-tokoh lain Enggak ada ke bawah aja. Ke bawah aja. Lebih masalah ke bawah. Kalau nama Macan itu kayaknya juga ada ya, Dede Macan Yusuf. Dede uh, Yusuf Macan. Yusuf, nama asli saya memang Yusuf Macan. Yusuf Macan. Saya suka suka bercanda gitu kalau di depan ibu-ibu di kampung saya suka banget. Tahu nggak Ibu, kenapa nama saya Macan? Karena ibu saya dulu ngimpinya ketemu anak macan. Jadi namanya Yusuf Macan. Kalau dulu ketemunya anak kucing nah namanya jadi Yusuf Meong gitu kan. Yusuf ya. nah. Tapi enggak sebetulnya intinya pada saat itu <coughs> atau ya Bapak saya sangat berkesan sekali dengan orang Sumatera itu ada nama gajah misalnya ya, ada nama Yusuf Gading, hmm. Yusuf Kala. Itu kan sebenarnya nama-nama yang agak sedikit ke apa hewan ya. Yeah. Lalu kemudian saya pernah dengar lagi ada ada nama apalah gitu ya. Tapi macan itu juga bagian dari inilah, bagian daripada kejayaan orang-orang di ranah di sana gitu hmm. ya do namanya macan aja kebetulan ibu saya baru bikin film hmm. judulnya macan kemayoran macan kemayoran sukses Akhirnya dikasih dikasihlah nama Yusuf Macan berat saya sakit-sakitan oke okay. oh, oke okay. konon katanya gitu ya berat nama berat nama jadi kasih nama Dede depannya jadi Dede semacam macan. Jadi macannya lebih imut sedikit agak <tuk> dedeknya. ada Iya ada dedenya. Dede macan. Berlalu, itu macan ya. itu dedeknya macan itu. <tuk> <tuk> itu. Iya benar-benar. Cuma okay. nanti kita tahan dulu ya. ya. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi dengan Kang Dede. Jadi jangan beranjak dulu tetap bersama kami dalam 3 in 1. Uh, saya memang maniak bela diri ya. Jadi saya hobi bela diri sejak kecil. Sehingga saya sempat jadi juara-juara uh, olahraga bela diri. Cita-citanya waktu itu pada satu per dua an pengen jadi Bruce Lee. Oh, pengen Selain jadi Bruce Lee. Bruce Lee. Okay. Setiap hari di rumah, di jalan, di sekolah, tapi selalu tidak pernah sampai pada rasa. Mana yang lebih penting? keselarasan. Dengan beban dosa yang telah kau perbuat, masih berani kau memfitnah aku, oh. uh. <ysestruik> <Whew. slurik> film pertama. Yang berani kau, enggak eh, aku. Wah, masih bisa enggak berakting kayak gitu nih, Kang? Aktingnya bisa, badannya udah nggak bisa lagi. <Inaudible>. Oh, badannya, jangan-jangan, badannya jangan hey, disamain. Ya, <sin> film pertama, Kang Dede apa sih, Kang? Catatan Film boy pertama di layar lebar catatan si boy. Catatan si boy. Nah, uh, pemerannya sebagai Andi kalau nggak salah. Andi, iya. Sahabatnya si boy. Masih sering diputar oh, sekarang setiap tahun pasti ada ya. Pasti ada. <laughs> pasti ada. Ibarat ada. ini film G30 SPKI. Sudah <laughs> <laughs> ada <laughs> udah ada, ya, ya, udah-udah. Udah, udah, hampir gak ada. <laughs> dulu saya ya. sempat ngefans. Oh ya, sinetron kan nggak ngefans. Sinetron. 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 Sekarang masih fans. Yang sinetron Tapi sinetron. Apa judulnya sih? Jendela rumah kita dulu. Jendela rumah kita. ya. TVRI ya. Saya mulai main film, film ya, film itu sebagai peran tahun 86 catatan si boy. Tapi saya ikut main film dengan ibu saya uh -huh. sejak saya kecil jadi peran-peran anak-anak lah ya itu dari tahun 74. 74. Uh -huh. Ya jadi sering diajak main film. Jadi artinya dunia artis itu juga bukan karena keinginan keinginan karena di dibawa oleh ibu ke lokasi syuting hmm. ada peran anak-anak ini aja dipakai anak saya aja deh iya iya benar-benar lingkungan ya lingkungan. akhirnya menjadikan kang dede uh. itu menjadi seorang aktor. jadi tapi, saya tidak pernah bercita-cita jadi artis hmm. selain cita-cita saya lebih tinggi lagi apa apa itu konglomerat bohong oh. sekarang dari tercapai artis tercapai belum konglomerat Belum, nggak bisa, <laughs> <Gak> bisa. <laughs> dagang gagal terus <laughs> tapi kan kalau jadi konglomerat <clears throat> itu setiap uh, orang pasti punya standarnya hmm. dari kang dede sendiri Menjadi konglomerat itu harus yang gimana emang, Kang? Ya sebetulnya itu cita-cita lah. Namanya <coughs> namanya anak-anak itu kan selalu punya cita-cita. Mungkin karena dulu saya uh, tidak mampu ya, terus kemudian dari keluarga broken home sehingga akhirnya uh, ya kan punya pandangan panangan, -panangan dulu kok enak ya keluarga si ini bisa ke Singapura, ke luar negeri. Hmm. Sementara kalau kita Bandung lagi, Bandung lagi kira-kira gitulah ya. Itu saya saya pikir adalah satu hal yang wajar gitu ya. Dan oh si ini punya mobilnya Ganti-ganti, gitu ya. Hmm. Biasa anak-anak kecil itu juga begitu. Sekarang saya ganti-ganti walaupun rental semua. Kalau yeah. <laughs> sekarang cita-cita apa yang sudah tercapai nih? Eh, Hampir semua kayaknya udah Sebetulnya deh. kalau cita-cita begini ya. Um, setiap fase periode kita dalam hidup, saya sebut aja per 10 tahun. Cita-citanya pasti beda-beda. Hmm. Ketika 20 tahun cita-citanya mungkin pengen jadi orang top, terkenal, bla bla bla. Umur 30, pengen kawin, pengen punya rumah tangga, dan seterusnya, ya. 40, pengen punya karir yang mapan, dan seterusnya. Ya, mungkin sekarang saya usia-usia saya mendekati 50, pasti dong saya pengen bermanfaat buat masyarakat. Hmm. Buat, ya, buat masyarakat lah, intinya lah. Tapi melalui apa? Uang, saya tidak mungkin. Artinya saya tidak bisa menjadi uh, apa dermawan, hmm, ya yeah. kan? Lalu kemudian, uh, mau sebagai apa? Nah, menurut saya ya, apa yang kita punya ini harus kita baktikan kepada masyarakat melalui Tapi bentuk apa saja. Tapi saya masih agak penasaran. <laughs> uh, ini waktu zaman-zamannya -jaman jadi aktor laga. Oke okay, ini lebih Beberapa jauh. Film, uh, iya film dulu main sebagai apa jagoan lah istilahnya <coughs> seperti itu. Uh, saya memang maniak bela diri ya. Jadi saya hobi bela diri sejak kecil. Sehingga saya sempat jadi juara-juara uh, olahraga bela diri. Cita-citanya waktu itu pada satu an dua puluhan pengen jadi Bruce Lee. Oh, pengen jadi Bruce Lee? Lee. Bruce Lee, okay. jadi Bruce Lee. pengen. Jadi bukan misalnya kan orang misalnya pengen terkenal sebagai sebutlah mungkin uh, idola remaja. Kalau saya pengen jadi Bruce Lee. Itu itu jadi yang dilihat, dilihat dari Bruce Lee apakah. Karena, Bruce Lee ya? bintang-bintang ya? ya, nah, kan. Nah ini coba ada, ya kita lihat nih Kang. Di, di samping nah, kita di prasangin ya. Nah ini Chuck yeah. Norris. Saya Terus. bahkan punya, pernah baca artikel bahwa Kang Dede ini <coughs> saking mengidolakan Arnold Schwarzenegger Itu sejak kecil, sejak SMP sudah berlatih weight program Training uh, ya. Ya, betul, betul. Apa uh, ini ambisinya mau seperti Arnold gitu badannya melentung melentung Ini, ini semua ini ya, jadi uh, Bruce Lee, Chuck Norris, dan Arnold itu adalah tiga idola yang membentuk karakter saya. Oke. Okay. Okay. Bruce Lee karena dia adalah seorang, sebutlah seorang minority, seorang Chinese, Asia, di kalangan orang-orang okay. bule pada saat hmm. itu yang dominan. Yeah. Tapi dia bisa menunjukkan the power, punya yeah, kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan sebagainya. Cak Norris, dia orangnya tenang, walaupun dia juara dunia, tapi dia punya sikap yang cool. Hmm. Arnold, dari tidak punya apa-apa, migran dari Austria, dengan bodybuilding, dia bisa menjadi sesuatu. Artinya, selalu from zero to hero. Kalau dari Indonesia sendiri, yang Dede? Uh, maksudnya? Dari Indonesia gitu ya hmm. uh, aktor yang, gitu yang menjadi favorit Oh iya, oh saya Jadi. dulu mengidolakan Berry Prima, hmm. ya Berry Prima, lalu kemudian siapa lagi ya Joatrudi, hmm. ya tokoh-tokoh uh, seperti ya. itulah Advent Bangun. Lalu saya melatih diri saya, saya membentuk, uh, saya berlatih latihan termasuk bodybuilding mulai dari SMP. Hmm. Uh, intinya adalah untuk kita survive kita nggak bisa menggantungkan pada orang lain. Kita harus build, membangun diri kita sendiri. Berlatih, saya sempat pasang besi 5 kilo, 5 kilo di kaki. Hmm. Setiap hari sekolah, naik bus, lari gitu ya. Latihan besi, ya pokoknya kayak orang gila aja lah. Tapi berarti idola, berarti kalau uh, idola aktor laga Indonesia seperti tadi disebut Kang Dede, Ada uh, Advent Bangun, Bangun, Bangun George Ludi. Pernah ini, pernah ikutan jadi pemeran pembantu di film-film mereka sebelumnya? <tuh> Saya eh, pernah main di film waktu itu dengan kalau salah Jot Rudy, ya. Saya hmm. uh, jadi figuran. Jadi okay. figuran. Ini nih salah satu film ini? Um, ini film apa? Saya eh, lupa-lupa ingat judulnya Tuh, Sumpah apa. Sumpah si pahit lidah. Oh bukan, bukan si pahit lidah. Waktu itu saya delapan pendekar wanita kalau nggak salah. Hmm. Okay. Saya main di situ. Uh, dari perguruan kita, perguruan silat. Kita diajak, saya main. Kita tunggu syutingnya sehari semalam begitu pas main filmnya kita udah saya udah undang yang teman-teman bentar lagi nih bentar lagi keluar begitu keluar ya itu dia cat keduduk jatuh udah lewat kira-kira udah. tiga -kira detik tapi bangganya udah seru, luar biasa luar biasa luar, biasa. So, bangganya itu itu, luar selain biasa. itu kan mungkin ada cerita-cerita yang bener-bener kayak ya kalau uh, aktor lagi itu kan ya semuanya pasti acting dong ada nggak yang pernah kepukul beneran atau apa jadi jadi oh, unik deh yang pernah terjadi selama main, main film uh, ada beberapa kali sering tergantung lawannya kalau lawannya itu agak sedikit nggak bisa kontrol, hmm. pasti kena. Saya sering dengan Willy Dosan. Hmm. Hmm. Itu Willy itu terkenal suka mukul lawan mainnya, beneran. Beneran? Uh -uh. <laughs> Jadi uh, dia... Bonyok-bonyok beneran gitu ya? Enggak, pokoknya istilahnya nggak enggak ditahan juga gitu, ya. gitu ya. Jadi oh. laga sulit ya? Ya harus pasang badan lah kira-kira. Pasang badan dan harus pas kan? Kapan berakting kena pukul atau apa? Uh, Berarti itu paling harus ada basic Bila dirinya juga, kalau enggak harusnya seperti uh -uh. itu. Kalau dulu harus, kalau sekarang saya lihat karena udah banyak menggunakan stand in, hmm. banyak menggunakan teknik kamera. Hmm. Kalau dulu ya karena skill, hmm. nah, itu saya... saya dengan Willy tuh berkali-kali kena pukul beneran. Oh iya, nah. Kang Dedek, saya punya, kami punya tamu istimewa. <coughs> Hmm. Silahkan selamat selamat. bersama kita Bagaimana kabarnya? Apakah? Kabar? Tadi disebut oh om absen oh, okay. <laughs> Luar biasa oh. Ini idola saya ini ya, iya. tadi Idola betul. saya zaman dulu ini betul. <laughs> Tapi jangan kemana-mana dulu Nanti ah. ngobrol-ngobrolnya lagi Pemirsa tetap bersama kami di 3 in 1 Gali informasi dan jadikan, jadikan inspirasi, inspirasi. Jadi Barry itu nggak kontrol, memang sengaja dia tendang sampai saya pusing. Dan waktu itu saya tanya, Barry lu gila Dia bilang apa? Lu nggak mati aja sekalian. Dia. Tapi saya bilang, oh ini orang tunggu tiga hari, saya hajar beneran. bersama kami tentu saja dalam 3 in 1 dan kita sudah melihat nih ada dua aktor laga yang sangat luar biasa. Apa kabar Opa? Wah, saya oh, harus oh, panggil Opa. Begitu oh, ya. Opa sih. Tadi kita udah boleh nanya soalnya mau dipanggil oh. apa ya kira-kira ya? Kayaknya Opa aja ya. Kita janjian panggil Opa aja nih katanya gitu. Kita udah sempat ketemu. Okay. Nah, mungkin Kang Dede belum ketemu. Kita udah sempat ketemu duluan. Kegiatannya iya, iya. apa sekarang, Om? Uh, sekarang saya rohaniawan aja. Mm -hmm. Kalau Tapi dulu, masih hafal dong dengan berbagai gaya? Jadi, uh, atau masih suka Dulu pendekar, diakuskan? sekarang pendeta. Oh <laughs> gitu, dulu pendekar. Udah beda profesi. <laughs> Kang Diri apa sih yang diudulakan <coughs> dari OPA? Um, jadi, <coughs> ketika saya sebagai anak-anak muda punya idola bintang-bintang laga Indonesia, itu dua nama yang memang menjadi trendsetter kita. Barry Prima dan Advent Bangun. Hmm. Barry Prima selalu jadi jagoannya. Atau bangun, Bang fan ini Bang. selalu jadi penjahatnya, <tuh>. tapi tanpa penjahat, jagoan gak bisa apa-apa juga. Betul. Uh, saya melihat dua sosok ini, baik Berry Prima, <tuh>. dua-duanya juga sahabat saya, teman uh, Kang Berry, itu orang Bandung. Kita <tuh>. sering ketemu, Bang Advent ini, kita berapa kali produksi sama-sama, dan beliau ini senior yang sangat sayang kepada juniornya. <tuh>. Saya diajarin banyak hal oleh beliau ini. Mulai dari bagaimana film, bagaimana berakting, karena akting di dalam film laga dengan akting di film drama itu Pasti beda, beda, beda sama sekali. Kemudian, bagaimana kita ngatur ritme, dan yang paling penting, beliau ini mengajarkan pada saya tata krama pergaulan di dunia action. Oh, okay. Tadi kan saya cerita, ada bintang-bintang action yang main pukul, main gebuk, hanya menunjukkan pengen kelihatan jago gitu. Satu kali, dua kali kita harus sabar, tiga kali kita tantang, fight kira-kira gitu. Karena Tapi itulah Tapi ada kejadian sampai akhirnya berantem beneran gitu antar sesama aktor. Ya itu pasti terjadi lah. Okay. Gak mungkin orang tiap hari gebuk-gebukan terus tidak emosi itu tidak mungkin. Hmm. Pasti terjadi. Artinya harus juga menahan emosi juga ya, Om Ya, ketika Sama. bermain di film laga iya. itu. Uh, saya pernah pengalaman gitu. Jadi Barry itu nggak kontrol, memang sengaja dia tendang sampai saya pusing. Dan waktu itu saya tanya, hmm. Barry lu lo gila loh dia bilang apa? Lu gak mati aja sekalian. Gitu. Hati saya bilang, oh ini orang tunggu. Tiga hari, saya hajar beneran. Dia nanya, lu kok gitu, Fen? Kalau nggak mati aja sekalian. Hmm, iya. Oh lu dendam tiga hari yang lalu ya? iya. Tetap tiga hari itu dibalas. Tapi setelah itu dulu, balik, kan? Setelah itu oh, ke kembali. Oh iya, yang mendamaikan produser. Oh gitu. Biasanya gitu. ditambahin honornya. <tuk> juga. Kalau saya kebetulan mungkin agak beda dengan uh, taekwondo ya. Kan karate. Jadi karate itu memang kita diajar tuh kosong dari segala hal, -hal yang negatif. Contohnya gini, kalau bertanding itu kita memukul sesempurna mungkin, tapi harus kontrol. Hmm. Jadi kaki kita satu senti depan kulit. Hmm. Kalau kena, kita diskalifikasi. Okay. Jadi kalau orang tanya fan lu juaranya kayak gimana sih? Juara kontrol. Jadi okay. emosi itu memang kita lebih terlatih. Karate gitu. memang mengutamakan sangat, kontrol diri. Sangat. Sangat. Okay. Jadi. Orang pikir kan kadang full kontak gitu. Oh enggak, kita gampang ngenain. cuman kalau begitu lawan terkapar, kita langsung diskualifikasi. Justru itu sulitnya gitu. ya, karena ternyata harus ada kontrolnya, Sangat bukan sulit. asal ya. ini kalo ya. Kalau taekwondo gimana? Kang Dede kan taekwondo ya? Harus ini ya, <coughs> ada beda poin. Kalau taekwondo itu harus kena, harus bunyi. Ya Terus harus bunyi baru dapat ya? poin. Okay. Beda dengan sekarang, sekarang di uh, pelindung itu sudah ada okay, sensor, hmm. jadi kena dikit aja dia langsung poin. Kalau dulu oh. harus book gitu, yeah. harus tengkurep, harus ko yeah, gitu ko. ya. Nah <coughs> Jadi sehingga banyak kita begitu saya masuk di film, kita nggak kontrol, main hmm. pamu-pamu ya. aja. <laughs> Nah, saya diajari kontrol salah satunya adalah beliau. Ini pernah ada nggak yang nuntut gitu hmm. dari yang kena pukul, atau apa pemain-pemain peran pemeran oh. pembantu yang lainnya? Gitu nggak, nggak. Kita semua sudah paham resikonya, kan? Ditawarin mau pakai stand-in atau tidak. Nah, ketika saya uh, senang dengan dunia ini, saya selalu mengatakan nggak usah pakai stand-in. Jadi, hmm. pasti saya banget tuh patah tulang ke gerotak udah sudah biasa, biasa lah, biasa. Ya. Gitu. tapi kalau... Uh, Opa. Sekarang juga masih ke kalau dipanggil kadang-kadang saya nggak nyaut. <laughs> <laughs> Tapi kalau melihat film-film laga yang sekarang tuh seperti apa sih dibandingin yang dulu deh? <coughs> saya pikir sama aja ya, cuman kalau <coughs> di Indonesia kan kita orang bela diri ya. Waktu dia mukul tuh kita tahu, ini bohong nih gitu. Hmm. Tapi kalau dulu kan memang ya kayak Barry, dia memang pelacan kayak Wondo. Saya juara karate 12 tahun, 72 sampai 84. Hmm. Diberhentiin karena alasannya nggak ada lawan. Jadi Sakin yang masuk-masuk ya? sekarang banyak kan kan asal mm, gitu nggak lain kalau kita mukul itu kan roh jiwa tubuh gitu. Loh. Wow, kayak oh. luar. Biasa. Mukul aja pakai roh gitu. Roh jiwa tubuh. Kalau dulu kalau sekarang kan asal-asalan aja. Tapi dia. saya pingin juga nih ya di setiap nah, kita lihat tahu, kayak apa Mie, diri. Kan mau, punya, di tes, punya, gaya yang tes berbeda. Tes gitu maksudnya. <laughs> coba coba, kan masing-masing punya karate. gaya ya. Yang satu taekwondo, yang satu adalah karate. Mungkin bisa gabung dengan saya di depan oh, sini. Saya udah gak mau, gak nah, boleh. mau, emang gak boleh? Udah gak oh, boleh. udah Kang Dede kalau oh, gitu Kang dedek. Aja. Ajarin ya. saya seperti apa teknik-teknik yang ajarin benar. Ya. Yang simpel aja lah khususnya <coughs> untuk perempuan. Perempuan tuh penting ya sekarang. Gimana penonton diajarin gak? Ajarin dong, ajarin. Terbakar. Untuk perempuan biasanya untuk perempuan, dari teknik ya? kalau taekwondo lebih ke kaki atau gimana? Ya? Kaki ya? Hmm, tangan ya kalau taekwondo tangan kaki. dan kaki. Ya? Tangan dan kaki ada juga. Tapi begini, saya uh, mungkin ini aja. Saya kebetulan ngelatih ini juga apa uh, self defense buat woman ya. Ah ya. Woman self defense. <coughs> self defense for woman itu adalah uh, bela diri untuk perempuan dengan menggunakan hal-hal yang simple. Biasanya perempuan tuh suka di Tarik secara paksa begini. Ya, betul. Nah, bagaimana cara melepasnya ketika kamu mendapatkan perlakuan kasar? Ya. Jadi begini, <tuh> <tuh> perempuan itu tidak dibentuk uh, untuk memiliki kekuatan pada sendi. Jadi sendinya tidak akan kuat. Jadi kalau gini percuma ya. Percuma ditarik gini ya. percuma. Jadi yang harus dilakukan oleh disti adalah menggunakan sisi-sisi seperti ini telapak, hmm. telapak, ya, sikut, dengkul, heels, karena ini sepatunya ini juga senjata. Iya benar. Nah. Dia kalau nendang, kalau nendangnya salah nggak ada gunanya. Hmm. Tapi kalau heelsnya diteken ke, ke ujung jari saya, oh, heelsnya, ya? hmm. nah itu ada tenaga. Oh, Oke. Okay. Oh, okay. Tenaga dan saya keprintir kayaknya. Enggak dong, kamu harusnya begini. Dalam oh, posisi begitu. Oh, iya iya iya. Jadi maaf maaf, yeah. mungkin boleh pura-pura tarik, pura-pura okay. ya, pura-pura. Saya injak. Aduh, aduh, aduh. kira-kira nah, gitu. -kira -kira. Kalau nggak pakai heels, kalau nggak pakai heels gimana, Kang Dede? Kalau nggak pakai heels tadi menggunakan ini the palm. Uh -uh. Ini langsung diarahkan ke dagu. Waduh. Ini ditarik, oh. ini didorong. Oh. Itu. Kalau dikeroyok, seandainya rame-rame ini. Ah, kamu, kamu makin parah. Kabur. Saya tidak kanan, saya di sini. Atau menggunakan sikut. Oh. Sikut. Ini yang ditarik kanan, berarti ditarik, Nah, ini masuk oh. ke sini. Ini laki-laki sebesar apapun, kalau kena udah kena ininya pasti tumbang. Kalau cuman dua masih bisa dihadapi. Kalau tiga kita harus mikir-mikir. Empat kita lebih baik cari bantuan. Lima kita panggil rt sebelah. <tid> 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 Tapi berarti perempuan itu penting ya untuk zaman sekarang belajar bela diri itu penting. Penting, penting. Karena penting perempuan pastinya. suka mendapatkan perlakuan-perlakuan uh, yang kurang lecehan -lecehan bagus, gitu Apalagi ya. Apalagi sekarang lagi lecehan. banyak banget. Ini kan? sekarang kita, saya pernah dengar eh, lagi rame ini anak-anak kecil mendapatkan perlakuan pelecehan-pelecehan anak-anak -pelecehan ya. Anak -anak tapi kalau anak-anak yang belajar bela diri dari kecil, jadi umur 5, enam tahun dia sudah belajar bela diri, belajar silat, dia pasti berani ngelawan. Ya. Minimal dia hmm. tidak akan terintimidasi. Hmm, okay. Jadi pentingnya belajar bela diri itu sebetulnya itu, bukan untuk okay. menjadi jago. Terima kasih. <klos> Luar biasa, Kang dede. Jadi uh, untuk Om, om Asen juga hal-hal seperti ini memang sedikit banyak harus kita ketahui juga. Uh, iya dong. Kalau saya belakangan mungkin sudah beda ya. Oh, sudah hmm. beda. Uh, lain. Kali ini. Mungkin kita bisa oh, kita balik ya, ya, kita sambil kan balik posisi kita ya. Bicaranya jasmani. Kalau hmm. saya bicaranya rohani. Contoh gini, saya pergi dengan uh, Rian Dita Said ke Amurang. Ada seorang yang tukar peker, colek saya gini. Perbantem ya. Gitu. Oh, saya oh, saya senyum. Oh, saya senyum. Rupanya dipikir saya bodyguardnya si Ruyandi. <laughs> oh gitu. Terus dia terus malu dia hanya begitu tahu dia malah salaman mau cium tangan dia. Kenapa? Karena kita kalau posisi orang itu umpamanya melakukan satu serangan secara roh ya roh. Kita itu kalah. Uh. saya siapin dulu. Terima kasih ya Opa ya. Uh. Ini kita kayaknya masih terus akan ngobrol sama Kang Dede. Jadi jangan beranjak dulu tetap bersama kami. Tentu saja dalam TV in one. <tuk> Dan... oh! pemirsa Anda masih di 3 in 1 kalau tadi kita sudah banyak bicara dengan Kang Dede soal aktor dan Film laga yang sering kali dibintang ini dan juga ada apa Advent Bangun yang menjadi bintang tamu kita. Sekarang saya ingin sekali balik lagi ngomongin soal politik kan oh, ini Kang Deddy katanya lolos ya, ya, lolosnya, ya. Uh, ke DPR lagi ya untuk 2014 ya, insya sampai, Allah. Insya insya Allah. Allah. Dari, Demokrat. dari Demokrat. Kenapa dari Demokrat sekarang Kang Dedek dulu perasaan dengar-dengar dari Pan hmm. dulu nama besarnya juga eh sorry uh, yang membesarkan Kang Dedek jadi politisi handal itu kan dari Hmm. Kenapa akhirnya beralih ke demokrat? Ya sederhana aja Ketika tadi saya katakan pencapaian itu bukanlah pencapaian partai hmm. Tapi pencapaian berbuat untuk masyarakat Berbakti untuk masyarakat Untuk berbuat untuk masyarakat Maka kita perlu merebut yang namanya adalah eh, kekuasaan karena kebijakan itu ada jadi kekuasaan. Bukan karena dulu waktu pilkada Jabar terakhir ingin maju sebagai gubernur sehingga harus pindah partai berbeda dengan uh, Pak Aher. Ketika saya melawan seseorang yang dengan kekuasaan yang lebih besar, saya juga harus punya bala tentara yang lebih besar dong. Hmm. Karena ini adalah persaingan politik. Hmm itu untuk ter, cukup terjawab ya artinya pindah pada waktu itu karena mau memang untuk bala tentara yang jauh lebih besar ya harus punya gerbong yang lebih besar oke okay. tapi tapi kan bukan berarti nggak apa ada hubungan yang tidak harmonis antara kang Dedek dan dulu pak eh nah. uh, kalau soal harmonis suami istri aja kadang-kadang nggak harmonis ya oh gitu. tapi yang paling penting adalah bukan itu yang paling penting adalah ketika ide-ide dan gagasan saya sebagai pribadi tidak bisa E, direalisasikan, dikarenakan kita tidak bisa membuat kebijakan. Hmm. Ibaratnya begini, saya selalu katakan, kalau <coughs> yang namanya kepala daerah dengan wakil kepala daerah, pada undang-undangnya sama, pada pilkada ngeluarin modalnya juga sama. Mm -hmm. Tetapi pada saat pelaksanaan, semua diatur oleh kepala daerah. Hmm. Ibaratnya itu, kalau naik pesawat ada pilot, ada kopilot. Hmm. Kewajiban harus ada kopilot, pesawat tidak boleh terbang tanpa kopilot. Tapi kalau sudah di atas pesawat pilot Maka lah yang pilot lain semuanya menentukan Mau mendarat di kiri, mendarat di kanan, belok Artinya ke kurang camping. diberi peran gitu kan? Ya artinya kok pilot tidak bisa memberikan apa-apa Kurang leluasa akhirnya Ya gagasan-gagasan kita tidak bisa Misalnya satu contoh saya pengen memberdayakan pemuda Agar pemuda-pemuda di Jawa Barat itu Memiliki kesempatan yang sama Misalnya melakukan A, B, C, D dan sebagainya Saya sebagai seorang uh, seniman Pengen mengangkat harkat martabat seniman-seniman Hmm tapi kan bukannya idealnya pembuat dari kebijakannya awal harusnya itu? sinkron antara visi dan misi ke antara Wagub dan uh, sorry antara wakil dan <coughs> gubernurnya harusnya sinkron dong visi misinya. Ya memang dari hampir uh, saya pikir ini uh, undang-undangnya ya undang-undang pilkada, pemilu adalah dipilih satu paket. Hmm. Tetapi hmm. di dalam penerapan undang-undang otonomi daerah, maka kepala daerah menentukan semua kebijakan, wakil kepala daerah membantu kepala daerah sama seperti sekda dan asisten daerah. Hmm. Artinya fungsinya hanya membantu. Okay. Kang Dede ini Bukan juga menggedaya. ada yang bilang ya kekalahan Kang Dede waktu jadi di pemilu kada Jabar kemarin itu karena salah masuk partai. Hmm. Artinya waktu itu demokra Demokrat pas banget lagi pas gonjang ganjingnya kasus korupsi di uh, beberapa petingginya. Menurut Kang Dede gimana? Ya, Benuk. Ada, ada betulnya Betul. juga. Ada jadi betulnya, korban, juga. korban citra demokrat yang lagi terpuruk waktu itu. Saya pikir ada benarnya, jadi artinya itu bukan sesuatu yang di... apa... Uh, tapi yang namanya kalah-kalah aja. Hmm. Gak usah kita cari-cari kambing hitam. Kalah-kalahnya ya. dari apa ya? Strategi kedua, uh, kenapa harus tiga hari menjelang hari H sih? Kira-kira ya, gitu okay, kan? Ya, 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 kita selalu bertanya sementara uh, dua hari setelah hari H, ada kasus lain lagi yang muncul. Nah maksud saya kan ya inilah yang namanya dinamika ya. Uh, dinamika politik. Artinya secara sebagai pribadi saya pribadi ya saya hanyalah pion bertarung untuk tujuan tadi ya kita mencari <coughs> apa namanya uh, kesempatan untuk membuat kebijakan. Tapi nggak nyesel kan Kang masuk Demokrat? Ya nggak nyesel. Dan kalau bicara soal peserta konvensi, Kang Dedi ini selalu jagoannya adalah padahalan Iskan. Iya. Ya, ada beberapa artikel yang menyebut bahwa di media Kang Dede ini bahkan menyerukan masyarakat Jawa Barat untuk memilih <coughs> Dahlan Iskan. Apa Seberapa yang istimewa dari seorang ya, Dahlan Pak. Iskan menurut Kang Dede? Saya kemarin nggak menjagokan ke sana kemari. Saya hanya melihat masyarakat senengnya yang kayak apa sih? Kayak apa hmm. yang Kang Dede lihat? Yang kerja. Tapi semuanya kayak kerja loh yang kerja artinya, keras, nah itu ya yang, yang, bahas keras, keras, jadinya, yang kerja keras, ya kerja keras, kerja keras itu kan banyak uh, nih artinya, jadi bisa ada yang sukanya turun ke lapangan langsung, ada yang memang memberikan gebrakan-gebrakan, hmm. ada yang justru mereka sepertinya underground gitu ya, nggak terlalu terlihat, terlihat. luap-luap tapi mereka memang kerja keras. Ya sebetulnya kalau di Jawa Barat kerja keras tuh udah biasa ya, udah ya namanya belusukan tuh di Jawa Barat tuh namanya kukurusukan ya, hmm. itu udah biasa lah. <coughs> Uh, tapi ada ada yang tadi kan uh, mencari simpati, ada yang memang karena hobi bekerja keras. Yeah. Boleh nggak saya ngajakin Semaranya. games dulu? Saya punya game seru sebenarnya. Uh. Mungkin tolong teman-teman disiapkan ada satu meja yang bisa membantu saya untuk menaruh yang namanya fish ball ini. Sayangnya nggak ada fish di dalamnya. <laughs> Terima kasih ya. Wah, ganteng-ganteng banget kayaknya. Mas, -mas Kalau tadi kan ngomongin hmm. bahwa ya namanya belusukan tuh udah biasa. Tapi ini semua kerja keras. Iya. Badan dua Padahal nama ini sama-sama uh, kerja meskipun keras. Meskipun di antara dua tokoh ini King punya ciri khas masing-masing. Ya. bingung ya Kang ya. Hmm. Ini ada bola, kemudian ada variabel. Ada tiga variabel yang mungkin bisa Tiga parameter ya. Yang pertama adalah pengalaman, kemudian popularitas, popularitas. Kemudian ada kapasitas. kapasitas. Jadi, jadi satu parameter tiga bola mau dicemplungkan yang mana kira-kira? Oh, Tapi jangan ada yang dicemplungin ke kantong <coughs> kenapa, sendiri ya. Kenapa hanya dua nama? enggak ada uh, nama yang lain? Terlalu banyak saya cuma punya fiskal dua aja. Karena saya jelas posting kan, jadi dua <coughs> saja. Jadi parameter yang cukup. pertama. Pengalaman. Soalnya gini hasil survei Kang Dede, sosok Jokowi sama Dahlan Iskan itu hampir mirip. Oke, okay. hampir hmm. mirip katanya. Jadi Desu kenapa kita ambil betul? Ya? disanding-sandingkan. Oke, okay. silahkan dimulai yang pertama dari parameter segi pengalaman. Pengalaman. Bagaimana menurut uh, Kang Dede Jokowi pengalamannya dan Pak Dahlan Iskan? Ini adalah bolanya. Tiga ya? Boleh tiga tiganya dimasukkan ke satu nama. Boleh satu, boleh dua, tapi semua bola harus habis. Harus habis. Harus, harus habis. habis. Tidak hmm, ada yang pengalaman. boleh dipegang oleh Kang Dede. Oke. Okay. Terima kasih. Para yang berikutnya. Masih ada tiga pola berikutnya. Popularitas. 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 Sayangnya tidak ada nama sendiri ya Kang ya? Oh. Iya, makasih oh. lagi. Oke. Berikutnya Parameter terakhir adalah kapasitas. Berarti Pak Jokowi menurut Kang Dede lebih populer. Mm -hmm. Kapasitas. Menurut survei. Menurut survei. Survei Kang Dede. Kapasitas. Dan Oh. Oke, okay. sekarang kita hitung. Sekarang kita hitung. Ini ya, sekarang kita, kita hitung. hitung dulu. Yang pertama adalah Pak Jokowi. Ada, Ada empat, empat bola empat. ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Okay. Kemudian di, waduh, udah ini tangan ketahuan. saya cukup kecil ya. Udah ketahuan sebenarnya. Cuman ya, biar fair kita harus tunjukkan. Ada dari Pak Dhanis kan satu, dua, tiga, empat, lima. Iya lah, oke. Okay. Kalau ini yang lebih banyak nanti pindah partai lagi. <laughs> ah, itu dia, ya, bisa jadi begitu ya. Tapi ya namanya kita mendukung kan presiden harusnya boleh ya, tapi sebentar. Tapi harus ada pembanding nih. Iya kayaknya gak adil ya kalau kita nanya cuman ke Kang Dede aja. Mungkin teman-teman bisa bantu saya. Silahkan Mbak Cantik dan juga Mas Ganteng ikut saya sebentar. Kita ke depan sini. Sama ya menilai juga. Untuk, stilah, sini, sini, sini. Jangan lama-lama ya tapi Jangan ya. Malu -malu. Nilainya harus langsung cepet plek, 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 gitu. Eh bentar, bentar. Silahkan, kita ini diambilkan mindahin. dulu. Kapasitasnya tetap, eh uh, variabelnya tetap kita punya tiga dan masing-masing juga tiga bola. Kamu dulu yang pertama. Yang pertama adalah kapasitas, kapasitas? dari Pak Jokowi dan juga Pak Dahlan Iskan. Bingung, bingung, bingung. Oke, yang kedua popularitas. Popularitasnya bagaimana? Oke, okay. oh. pengalamannya bagaimana? Kamu kayak lagi main klereng aja sih. Serius loh ini serius. Oh, Oke, okay, okay. kita, kita hitung ya. ya, kita hitung. Jokowi tetap empat. Tetap empat dan tentu saja Pak Dahlan Iskan ada lima, lima. bola. Hmm, sama okay. sama kan okay, ya. dua, satu. Selamat satu. dulu. Satu, satu. lagi. Oke, okay, sekarang satu lagi. Wah ini mindahin bolanya ini ya, lumayan jangan sampai jatuh ya bola. Tetap nih, pada bola, bola Ya. Yang pertama, pengalaman dari Pak Jokowi dan juga Pak Dahlan Iskan. Menurut kamu? Dua banding satu. Oke, okay. okay, popularitas. Popularitas menurut kamu? Bingung, dua dan oh. Terakhir kapasitas. Kapasitasnya Pak Jokowi dan... Oh. tiga dua, 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 ya dua, dua, dong. jadi dua, kosong dong iya coba ini kita lihat ya lagi lagi jumlahnya kita dua, 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 kita dua, 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 ada kesempatan Kang Dede itu benar-benar menentang kalau sampai konser Lady Gaga tuh digelar di Indonesia. Seberapa buruk menurut Kang Dede akan berpengaruh kalau memang itu kejadian. Toh kan akhirnya nggak jadi juga sih memang konsernya kan. Terima kasih pemirsa anda masih bersama Tri 1 Pemirsa kalau anda ingat jelang pemilu kada Jabar beberapa tahun, beberapa uh, waktu lalu itu ada sebuah game online yang muncul ya namanya game onlinenya tendangan maung. Nah. Coba kita lihat sama-sama nih tendangan maung uh, yang berupa game online ya kita lihat sama-sama. Banyak identik dengan Kang Dede Waktu menjelang uh, apa, Arena Pemilu Kada Jabar Beberapa waktu lalu Kenapa sepak bola Kang Dede? Uh, memang tim kita yang bikin hmm. Tim kita yang bikin <coughs> Karena uh, Kenapa sepak bola ya? Karena sepak bola itu Boleh dikatakan Udah menjadi bagian Dari masyarakat Jawa Barat hmm. Jadi di Jawa Barat itu uh, Tontonan yang paling ditonton itu adalah pertandingan sepak bola khususnya adalah PRSIP. Persib. Persib, betul. betul. Jadi bahkan dulu sempat jadi duta Persib juga. Iya, saya duta Persib waktu itu. Kemudian pada saat itu kalau nggak salah tahun 2010, 2010, 2010 ya. Ya. Pada saat itu ada peraturan baru bahwa klub sepak bola tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oke. Hmm. Sehingga akhirnya mereka harus keluar dari APBD, cari uang sendiri Cari uang sendiri itu. sementara boleh dikatakan Persib ini sama seperti klub yang lainnya belum pernah yang namanya cari Persetuan uang sendiri. dengan sponsor hmm. begitu. Iya uh, semuanya APBD disusui ya. lah disebutnya disusui. Oke okay. tapi bisa akhirnya ya? Uh, bisa karena pada saat itu saya minta boleh saya bantu mencarikan dana asal dia keluar dari pemerintah. Hmm. Manajemennya manajemennya? Ya uh, Persibnya tidak boleh ada kaitannya dengan APBD sama sekali. Oke. Okay. Jadi oh. harus lepas. Maka dibuatlah PT PBB yang tadinya sahamnya masih sebagian saham Pemda 100% menjadi saham individu PTPBB. PT PBB. Nah, dengan 100% inilah saya roadshow mencari dana, mencari sponsor, ngumpulin konsorsium, akhirnya tercapailah satu uh, nilai dengan bagi share tadi bagi apa namanya dua puluh miliar ya kalau nggak salah 25, waktu itu, 25 miliar itu kalau udah ngomongin gitu. soal sepak bola ngomongin musik coba deh kita ngomongin musik ya kita punya tayangan nih kita kadu -kadu nih. Kita, kita lihat dulu aja ya tayangannya kira-kira musik apa sih yang mau kita bahas nih coba kita lihat dulu Jadi Kang Dede waktu itu sempat ada kesempatan Kang Dede itu benar-benar menentang kalau sampai konser Lady Gaga tuh digelar di Indonesia. Seberapa buruk menurut Kang Dede akan berpengaruh kalau memang itu kejadian? Kita kan akhirnya nggak jadi juga sih memang konsernya ya. kan? Uh, saya tuh dulu penggemar uh, musik ya. Sebutlah misalnya Elvis, Boyzone saya masih hmm. masih suka ya, Boyz to Men dan sebagainya. Dan otomatis pribadi saya juga terbentuk seperti karakter idola-idola saya tadi. Nah, pada saat itu ada yang disebut sebagai wild child. Hmm. Itu adalah Madonna. Banyak pada saat itu anak-anak ABG seumur saya yang tergila-gila dengan Madonna. Pakaiannya, karakternya, terjun ke drugs-nya pun juga ikut. Iya kan? Ada lagi dulu pernah Kurt Cobain kalau nggak salah ya. Arvana, Kurt Cobain, ya. Ya. Nirvana. Nirvana kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah, itu pun juga begitu kan. Akhirnya yang narkoba dan sebagainya. Jadi tanpa disadari, idola remaja ini membawa karakter kepada uh, penggemarnya. Kalau di Gaga ini gimana? Kita bisa lihat karakternya seperti apa. Saya nonton konser-konsernya dia di Youtube dan sebagainya. Kadang-kadang telanjang dia konser. Bisa dibayangkan gak dibawa ke adat masyarakat Indonesia yang kita punya Sopan Santun, Tata Krama, dan sebagainya. Jadi menurut saya dia sis out of the box kalau masuk yeah. ke Indonesia. Jadi saya termasuk saya yang mem, apa, melarang menolak waktu Penolak. itu ya tapi kan biasanya negara juga punya rules kepada artis yang datang ke sini untuk konser dan lain sebagainya ya betul walaupun dia ditutup pakai sarung sekalipun <laughs> tapi itu, ya? masyarakat yang penggila seperti itu sudah akan mengatakan wah kita diberi kesempatan nih gitu ngerti gak maksudnya hmm. bahwa kita boleh ya mungkin nanti ada namanya lady Gagamania di sini kita nggak pernah tahu kalau smash -bash, smash -bash, Kayak gitu kan bagus lah ya Lucu-lucuan dan sebagainya. Tapi kalau sudah kayak begini, menurut saya ya sorry-sorry ya -sorry mungkin di Singapura hmm. silahkanlah gitu. Hmm. Okay. Tapi jadi aktivitas apa bebe. dong yang paling cocok nih buat anak muda? Saya tahu, Sekalang, saya, ya. saya, tahu, ya. saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya, saya tahu, tahu, saya, saya tahu, tahu. Saya, eh, saya tahu. Pramuka, pramuka. Ya. Wih, itu salah satu clue. <laughs> tapi boleh nggak saya ngajakin lagi games? <laughs> Oke. Okay. Untuk ya, pembina kita pembina dong. Berarti. informasi dulu, Hah? Kang Bedi sekarang masih menjabat sebagai ketua. Kuartir daerah Jawa Barat. Ya, masih gitu, Berarti dipanggilnya kakak, kakak Dede. Kakak, Sekarang kita panggil kakak Dede. Silakan maju lagi ke depan. Kakak. Ya banyak games ini banyak gamesnya nih. Oh seru dong, iya saya dong. bagian ngurusin game soalnya. Ini berikutnya, mungkin teman-teman saya boleh minta um, sebuah tali pramuka. Itu biasanya ini? apa ya tali? Ya. Oh ada ya, ada di situ. Sebelumnya kita tanya Cuma dulu. Cuma ada satu. Uh, apa hmm. istimewa hmm. pramuka itu Kalian. di mata seorang Dede Yusuf? Kenapa ingin banget membesarkan pramuka sih? Eh, nah, saya kalau ngelihat tali ini, saya langsung kepikiran. Ini kayaknya Bentar, disuruh kan bikin simbol mati. mati. <laughs> jadi, saya harus jelasin dulu kalau pembina boleh. itu uh -huh. dia cukup menyuruh penegaknya. Oh, gitu. Coba kamu bikin. Ah, gitu. Oh, di sini gak bisa. <laughs> Tapi kan biasanya harus dikasih contoh dulu oleh sang pembina. Ya, kakak boleh kasih contoh ke saya. Tali yang paling rumit karena gak nah, pem, dipisang pembina kalo, Bisa nih, Kak Ya Biasanya yang saya ingat tuh ya, ada bikin dua tali. Coba, coba dua tali, dua tali. Ya, okay. nextnya saya enggak tahu. Silahkan pembina kita, Kakak. Bikinkan tali yang paling rumit. Saya juga kadang-kadang uh. udah enggak hafal ya. Ah, oh, ya? Udah jadi simpul apa emang? Eh pokoknya simpul yang rumit aja. Simpul yang rumit. Simpul mati. Oke. Okay. Enggak, ini enggak mati, tapi ini buat menjerat. Jadi kalau kita pengen apa namanya kita pengen uh, di ini. Taruh di pohon atau apa gitu. Taruh mungkin. di pohon atau apa, kita pengen menjerat sesuatu. Nah, ini hmm. ini adalah buat simpul penjerat namanya. Simpul penjarat. Oh, oke. Okay. Mau dicoba? Okay. Coba masukin tangannya sini. Hmm. Oke, okay. tangan Silakan. silakan. Gitu. silakan. <laughs> Kita bertiga. Oke. Sudah dimasukin. <laughs> ya, sudah, sudah. Ya, asal gitu ya? tangan masih enggak nah. apa-apa. Nah, ini dia ya. Ini hasilnya. Jangan kecil nah. kan tadi sudah. <laughs> <Keren -kenceng laughs> sakit, ya. Kayaknya dendam ya? juga. Kayak senang gitu. Ayo ke pasar. Terima kasih. Tapi memang kita harus berakhir dulu Karena memang waktu yang harus memisahkan kita semua Terima kasih sekali lagi Kang Dede Yusuf Selamat Sampai ya, ketemu kasih. Saya pamit kasih. dulu, saya Kami Diara Disti Saya Denta Mira Kusuma Dan saya Tara Detuwar Sampai jumpa dalam 3 in 1 Gali Informasi Jadikan Inspirasi